Ya, bersama masih di Breaking News dan kita akan kembali ke teman-teman di Berita 1 TV yang masih berada di lokasi. Seperti yang kita lihat tadi, nampaknya ada petugas yang mengalami cedera dan langsung dipindahkan ke lokasi yang lebih aman oleh petugas. Nah, ini adalah gambar yang diambil dari drone tim Berita 1 TV dan gambar ini diambil pagi tadi sebelum bentrokan terjadi antar warga dan aparat di area Kampung Pulo Jakarta Timur. Thank you.
Monitor. Ini deketin RT dari sini ya. Ya, pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca, kondisi saat ini lebih kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, dan nampak terjadi komunikasi antara warga dan petugas gabungan. Seperti diketahui beberapa saat yang lalu terjadi bentrokan antara warga dan aparat gabungan.